Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya update game Turbo Xiaomi ke versi terbaru, versi 6.2.2. Nah, jadi sekarang tampilan game Turbo di HP Xiaomi ku masih seperti ini ya teman-teman. Kita coba cek dulu ya. Nah, tampilannya masih seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba update aja. Langkah yang pertama, kalian harus download dulu file dari aplikasi security versi terbaru dan plugin layanan sistem. Link downloadnya ada di deskripsi. Kalian tinggal download aja. Terus install di handphone kalian. Kita masuk ke file manager. Di sini kita install dulu aja filenya. Misalkan yang security dulu. Kita tap aja, tap install. Tap selesai, terus kita install yang plugin layanan sistem, install juga. Oke, udah ya teman-teman, kita kembali aja. Sekarang kita coba masuk ke menu setelan atau pengaturan. Di sini kita pilih fitur spesial, pilih game turbo. Nah, sekarang kita coba tambahkan dulu game yang mau kita mainkan, tap di bagian icon plus. Nah, di sini kalian tinggal aktifkan aja game yang mau kalian mainkan ya. Ini udah aktif semuanya. Kembali aja. Terus tap di bagian pengaturan. Pastikan game turbo sama pintasan dalam permainannya udah aktif seperti ini ya, teman-teman. Oke, kalau udah kita coba mainkan salah satu game, misalkan Mobile Legend. Kita coba aktifkan game turbonya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini sekarang tampilannya udah berubah ya teman-teman, jadi seperti ini. Dan di bagian kiri seperti biasa di sini ada icon-icon aplikasi yang bisa kita buka dalam versi jendela mengambang. Terus di sini juga ada percepat performa, bersihkan memori dan sebagainya ya. Nah, di sini juga ada fitur screenshot, terus ada juga fitur screen recorder, fitur jangan ganggu, dan sebagainya, teman-teman. Beres, jadi gitu ya, teman-teman. Gimana caranya update game Turbo Xiaomi ke versi terbaru, versi 6.2.2. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. Bye!